untuk kita amalkan mazhab Syafi'i, atau kita atau ikut kita untuk memilih mana yang mazhab. Okey, dasar sebagai jadilah cara ringkasnya, dasar hidup kita sebagai seorang Islam, kita ikut apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Sunnah. Jadi semua imam-imam tu adalah ulama-ulama besar, mujtahid yang membantu kita untuk kita faham Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi kalau ada perbezaan pendapat pun adalah disebabkan perbezaan pendapat mereka di dalam nak istinbat, deduce hukum tu dari Al-Quran. Jadi secara mudah, yang wajib kita ikut Allah dan Rasulnya. Okey, okey, apa pun dalam mazhab Syafi'i semua ada sandaran Allah dan Rasul tu. Fokus dalam fikiran kita yang aku nak taat perintah Allah dan Rasulnya, bukan nak taat perintah Imam Syafi'i, dah tak boleh. Bukan nak taat perintah Imam Ahmad juga. Kita tak taat perintah Allah dan Rasul. Ha, tetapi dalam konteks, saya ambil cara yang mudah untuk kita lah. Jadi dalam konteks kita ni duduk di Malaysia, kita ni dibesarkan, kita belajar daripada dulu-dulu mazhab Syafi'i. Jadi kita ikutlah mazhab Syafi'i sebagai sebagai amalan kita. Adapun, tapi mungkin ada ketikanya kita terbaca dalam pandangan mazhab Syafi'i ini menjadi penghayatan kita lah, maknanya asas lah kita di Malaysia, tak mau campur aduk. Tapi kadang-kadang kita terbaca pandangan mazhab Hambali dalam satu-satu isu tu, dan kita tengok pandangan tu lebih cocok lagi dengan kebenaran, lebih sesuai lagi dengan dalilnya. Jadi bagi saya secara peribadi, tak menjadi salah kita ikut mujtahid daripada mazhab yang lain. Sebab semua mazhab yang empat itu adalah mazhab yang muktabar, yang boleh menjadi ikutan kita. Tapi dalam konteks kita, saya ulang baliklah, kita amalkanlah mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ada ruang, boleh faham mazhab yang lain kita nak ikut dalam benda-benda itu untuk diri kita semata-mata, tak menjadi halangan. Tak menjadi, bukan satu dosa, bukan satu dosa, boleh. Tak menjadi tidak menjadi halangan. Itu bagi saya. Sebab asal usulnya kita ikut kitab Al-Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ulama-ulama yang kita ikut ni, mereka membantu kita untuk menghayati Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan perbezaan pendapat ni semua akan terus berlaku. Ulama berijtihad, dan Nabi pun dah bagi guideline. Saya teringat hadis tu, Nabi dah bagi guideline. Kalau ulama tu berijtihad betul pandangan dia, dia dapat dua pahala. Kalau tersilap ijtihadnya, dia dapat satu pahala. Jadi semua ulama-ulama yang layak untuk berfatwa, bila mana mereka berfatwa, kalau betul fatwa mereka, dia dapat dua pahala. Kalau mereka silap pun, mereka mendapat satu pahala. Kerana apa? Pahala mereka berusaha nak mencari kebenaran. Mereka bukan saja syok-syok, saja syok-syok nak berfatwa, tak. Mereka berusaha nak mencari kebenaran. Jadi, tapi kadang-kadang tersilap juga, mereka dapat juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey.